القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسكورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا الصالحات لهم أجر خير ممنون. Baik di ayat 21 ada ayat sajdah. Anak-anak silakan untuk sujud tilawah terlebih dahulu.
Bismillah, dilanjut kembali anak-anak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatil buruj. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الذي له ملك السماوات والأرض الله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش فعال لما يريد هل أتاك حديث جنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على
عليه لقادر يوم تبلى السرائر إن فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. Ya, angkat tangan semuanya, kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma tahina wa rzuqna tilawatahum ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut ke bacaan salat tahiyat akhir ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita semuanya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa min adabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, terima kasih anak-anak semuanya atas perhatiannya. Mudah-mudahan diistiqomahkan untuk membaca Al-Quran dan senantiasa dikhusyukkan ketika sholatnya nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulinan kata seharusnya namanya kaulinan kecap ya.
Punten, mangga, ari, gatau, teca, ari, ca, ca, u, amon, ari, bon, bon, teng, asa, ari, sa, sapi, panon, ari, rut, punca, ari, sa, sepatu, ari, pil, ari, me, ari, ca, bantong, ari, sa, kembali bersama saya Hernawan dalam acara Asifa News. Berita Kamis 4 Maret 2021, Badan Intelijen Negara mengungkapkan gagasan mengenai perlunya pengembangan riset untuk merumuskan model terbaik penanganan COVID-19 setelah varian baru hasil mutasi virus corona yaitu B.1.1.7 ditemukan di Indonesia. Deputi 7 Bidang Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara, Wawan Purwanto mengatakan terus menempuh berbagai langkah strategi sesuai kewenangan lembaganya dalam penanganan wabah. Apalagi kasus dari varian baru virus corona ini terus bermunculan dan menjalar ke sejumlah negara. Pemerintah terus mencermati dinamika varian baru mutasi virus corona yang kasus pertamanya ditemukan di Karawang. Apalagi hasil mutasi ini disebut sebagai salah satu varian yang paling cepat menyebar. Mutasi virus yang diketahui pertama kali ditemukan di Inggris, kini telah menyebar sedikitnya di 33 negara. Di Singapura, varian ini ditemukan pada seorang pelajar usia 17 tahun yang belajar di Inggris. Sementara Thailand menemukan kasus pertama B.1.1.7 pada 4 warga negara asing asal Inggris. Saat ini, Badan Intelijen Negara terus berkoordinasi dengan pemangku kebijakan terkait untuk bekerjasama mengembangkan berbagai riset demi menghadapi virus itu. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap tenang dan meningkatkan disiplin protokol kesehatan guna mengantisipasi virus ini. Demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan. Saya Hernawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku yang dapat berita bintang Ayana, berita apa? Tentang virus corona. Oh, Cobi Ayana, Bu Nasya mari tes tadi baru nak atas lima kaca, nggak ada kental. Terus ya berita virus tan Hernawan. Nah, ayah kuy, ayo mana kita sadana? Kuy biasa lepas kayak di sadana. Kuy. Indonesia.
ditemukan virus corona varian baru. Coba diulangi lagi boleh? Kota Rosana, di kota mana pertama kali ditemukan virus corona varian baru? Di Indonesia ya, benar ya? Apa saya dari ya? Pasti
Mohon ya temen disiapkan dari kanggo aturan ana SOP nanya. Alat tulis nasional karena kedalamannya bu lerenya. Nah sampai acan engkau lambat satu mata matika ya udah pergilah kayaknya di Asia dobo kona ya selanjutnya foto kegiatan mohon aja seragam lengkap ya jentut ya ketika ya pas siap ya sajar ya kalau mau berantuk sajar ya oh yang nanti ya Indonesia nanti pastinya bisa pas lagi ya kalau ini mungkin nanti akan di end orang peraturan nanti ketingkatan TPS masuk lagi untuk pas 3 oh jantan kayak zoomnya keluar lah nanti lambat deh gitu kalau kelas dulu oh nah kan kelas dulu mereka duduk tempat setengah yang sebelasnya di terasnya nggak jantan ku kelas opat ya tong hilangnya ada satu anak ya wanita eta ya kalau sama bu gampang banyak bu orang pergi lima dan tinggi di keluar kelas masing-masing tanggo percakapan KTS matematika oke atas siap saya tanya orang lajang kendaraan nah, gelis gelis tapi terus di sekolah mangga. Assalamualaikum teman-teman, nama saya Sekiana Putri dari kelas 4C akan membacakan cerita burung dalam dan semut merah. In a beautiful forest there lived a turtle dove. He always went all over the place in the forest every day to find food. Occasionally she perched on the branch and sang with the phone. One day, while the turtle dove was drinking at the edge of the lake, she heard a voice asking for help. Help! Help! I'm drowning! The turtle dove immediately flew to find the source of the sound. Apparently, it was the sound of a webbed ant that sank in the middle of the lake, said the turtle dove. She then flew away for a moment and returned with a leaf. Get on the leaf, oh ant, said the turtle dove. The webbed ant then tried to get on the leaf and held it tight. The turtle dove then packed on the leaf and brought it to the tree near the lake. The webbed ant was finally safe. Thank you for your kindness. You have saved my life, said the webbed ant. Do not say that. It was nothing. The turtle dove replied humbly. Nevertheless, I will never forget your kindness, turtle dove, said the webbed ant. Give thanks only to God and be careful not to fall back into the water again. Goodbye, said the turtle dove as he flew away. Goodbye, one day I hope to repay your kindness, said the webbed ant. They both separated. The turtle dove fly away into the wilderness of the forest, and the webbed ant crawled back to the branch to search for food. Not long after, when the webbed ant was foraging in the wood branches, he saw a hunter under the tree. The hunter was carrying a rifle and he aimed the rifle to the tree. He must be going to shoot my friend, turtle dove. Though the webbed ant, he looked up to the tree and sure enough at the top of that tree, he saw turtle dove was perched on it. Even if he shouted as loud as he can, the turtle dove certainly could not hear him. The webbed ant was thinking for a moment. Meanwhile, the hunter was ready to pull the trigger. He aimed directly at the turtle dove, and the bullet would certainly hit the turtle dove. The webbed ant suddenly dropped himself and fell right on the nose of the hunter. The webbed ant then bit the hunter's eyelid. The hunter cried out in pain. Ouch! The hunter pulled the trigger, but he missed the target. Then the bullet flew to the side of the turtle dove and crashed into the foliage. The turtle dove was shook.
When he heard the gunfire and saw Hunter below him, who was rubbing his eye, the hunter dropped his rifle to the ground. The turtle dove was terrified and flew away immediately. The FM quickly jumped to the ground, was very happy. I have repeated my death to the turtle dove, but he did not know that I had saved his life from the hunter. He said to himself. The FM went silent for a moment, and then he smiled with satisfaction. He realized that a good deed did not have to be boosted. Terima kasih telah mendengar ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu dan dilindungi oleh SWT. Amin. Ya, karena mungkin kalian ingin mendengarkan apa isi video ini, kita langsung saja mendengarkan isi video ini, yaitu mendengarkan cerita yang unik. Saya akan menceritakan kisah yang unik kepada kalian. Nah, sama kan? Oke, kita langsung saja mulai. Ini dia kisahnya. Cekidot. Cerita ini berjudul Kunci Emas dan Tiga Beruang. Penulis dan ilustrator Kohwai N. Yang. Alkisah, bapak beruang, ibu beruang, dan anak beruang hidup di dalam rumah mungil yang indah di dalam hutan. Pada suatu hari, ibu beruang membuat bubur untuk makan pagi. Dia membaginya ke dalam 3 mangkok. Buburnya masih terlalu panas untuk dimakan, sehingga mereka memutuskan untuk pergi berjalan-jalan dahulu. Pada saat mereka pergi keluar, seorang gadis kecil bernama Kunci Emas masuk ke dalam rumah mereka. Dia masuk ke dalam rumah dan melihat bubur. Dia memakan semangkuk kecil bubur untuk anak beruang. Dia duduk di kursi bapak beruang dan mama beruang. Kursinya terlalu berat. Kursinya terlalu besar untuknya. Kemudian, dia duduk di kursi anak beruang. Dia terlalu berat untuk kursi tersebut. Dan kursi tersebut terbelah menjadi beberapa bagian. Kunci Emas pergi ke lantai atas. Dia mencoba ketiga tempat tidur yang ada di atas. Dan anak beruang baru saja tiba. Ketiga beruang tersebut kembali dan menemukan bahwa seseorang baru saja memakan bubur untuk anak beruang. Dan mereka juga menemukan seseorang telah merusak kursi anak beruang. Pada saat mereka pergi ke lantai atas, mereka menemukan Kunci Emas sedang tidur di tempat tidur anak beruang. Suara gaduh mereka membangunkan Kunci Emas. Dia merasa ketakutan pada saat melihat ketiga beruang tersebut. Dia berlari turun ke bawah dan pergi ke luar rumah. Ketiga beruang ini tidak pernah melihat gadis kecil itu lagi. Oke, ya itulah tadi cerita atau video yang sudah kalian saksikan. Bagaimana? Menarik bukan? Ya, sebelum saya menutup perjumpaan kita, saya akan memberikan hikmah atau sesuatu yang perlu diperhatikan saat kalian berada di dalam rumah, yaitu
Saat tidur atau saat bepergian, kalian harus selalu mengunci rumah kalian agar kalian selamat dari bahaya apapun yang memang kalian tidak ingin itu terjadi. Dan kalian harus juga menjaga keamanan di sekitar rumah kalian agar rumah kalian bebas dari ancaman apapun. Oke, karena kalian sudah mendengarkan cerita dan manfaat yang bisa dipetik, sekalian saja saya tutup perjumpaan kita saat ini. Ya, jadi sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ya, ayo na Anissa Kirana abdi kenal kita sangat gurih. Penasaran cus gitu, ih, kumanya caranya burere jika burere burere aja lebih pinter lah bahasa Inggris nanti. Nah, orang yang biasa bahasa Inggris kita sering-sering baca bahasa Inggrisnya atau sering-sering nyari takut atau nyari asmaknya bahasa Inggris. Oh. Itu biasa diajar oleh seorang Mister Afan. Wah, tuh nah, sebenarnya kandungannya bulu-bulu ekspresi pakai kali-kali per bahasa Inggris nanya nanti oke hebat pas tiba YouTuber ya berapa ini umurnya lengkap salam kanan-kanan kisahnya nah, ini saya rada salam lagi tadi masing-masing tapihannya tapi anda ayana atau si tayangkan jadi tapi hati saya dulu gitu tapi kurare ayana atau takut tapi dalam 5 menit ya mohon atas laptopnya kurang amin utur ya ayah penutup nanya tak ayana punya kurang bayangkan barang pantun ya di guna saya sama kurare aku mau kurare Mampai dasarmu berana, mandi domba disimputan. Ayah mangsana datang. Ayah oge, mangsana amin. Amin, tak. Bunda saya dalam gulare, amin umur, pantai-pantai, enji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.
Jangan lupa.